Nah, berikutnya jika Anda berkunjung ke Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, tak ada salahnya nih mampir ke sebuah warung nasi lemak yang legendaris. Nasi Lemak Kamal namanya. Meski nasi ini seharga Rp3.000 saja, namun telah dilengkapi dengan lauk yang kaya akan protein, yaitu ikan teri, udang, serta ikan laut. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Berukuran kecil dan dibungkus dengan daun pisang inilah nasi lemak yang populer dan legendaris yang berada di Jalan Julius Usman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ukuran ini sengaja dibuat kecil-kecil agar aroma daun bisa merasuk ke dalam nasi lemak, sehingga nasi menjadi lebih harum dan menggugah selera penikmatnya. Meskipun mungil, di dalamnya sudah dilengkapi dengan 3 jenis lauk yang gurih. 3 menu yang disajikan di atas nasi lemak ini diantaranya ikan teri, udang, serta ikan laut. Harganya pun sangat bersahabat karena nasi lemak ini dibanderol Rp3.000 dalam satu bungkusnya. Saking terkenalnya, pengunjung yang datang pun tidak hanya dari dalam kota itu saja, namun ada juga yang datang dari berbagai kota seperti Medan, Rantau Perapat, dan lainnya. Ya, paslah itu di lidah karena wangi, nah ciri khasnya itu dilipat dengan daun, ya kan? Itu ada 3 menu, ya, ikan teri, dan ada ikan laut lah, sama dengan udang gitu. Dan itu pun harganya cukup terjangkau lah. Menurut sang pemilik, usaha nasi lemak ini sudah berdiri sejak tahun 1974 yang diwariskan secara turun-temurun. Ini usaha turun-temurun atau gimana? Iya, turun-temurun. Kak, ini menyediakan nasi lemak isiannya apa aja, Kak? Ikan, udang, teri. Untuk harga sendiri berapa, Kak, di Bandung? Rp3.000. Bagaimana pemirsa, jika Anda penasaran, tentukan jadwal makan siang Anda di sini ya. Harganya sangat murah dan pas di perut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.